ngambek gini. Masa ini terus loh, liatin aja tuh. Ini tuh setiap cuci bersih pakai. Soalnya papa suka pakai yang ini. Barbie. Mau yang ini. Ya ampun. Tapi jangan cemberut dong. Smile. Smile mana? Senyum mana? Yang mukanya gini gimana? Guys, hari ini seperti biasa, aku pengennya sih rutin nih, sebenarnya seminggu sekali kalau bisa, pengen bikin konten make your day. Nah, hari ini tuh rencananya aku udah pesan makanan, terus mau bagi-bagi nih. Iya sayang. Mau pakai baju ini lah. Ini bukan yang kemarin kakak pakai. Masa udah mau dipakai lagi kan dicuci dulu dong. Kan bajunya ini bagus nih, baju ini bagus. Kalau nggak yang pink-pink yang lain aja ya. Please dong, jangan ngambek. Ngambek gini. Masa ini terus loh, liatin aja tuh. Ini tuh setiap cuci bersih pakai, cuci bersih pakai. Yang lain aja. Masa kakak nggak mau pakai yang lain? Ini belum dicuci sayang, kotor. Soalnya kakak suka pakai yang ini. Barbie. Masa udah harus mau cuci dulu sih? Ini kan banyak yang kayak gini-gini tuh. Ini aja kayak princess tuh, ya. Mau ini tetap? Mau yang ini. Ya ampun. Seva Elmira Lore-Lore. Hello, what are you doing? Hello, what are you doing? Ini loh. Kok lucu sih kuncirannya sih? Tapi kok mukanya cembetut? Kenapa sih? Ini kan baju kemarin baru dipakai, udah mau dipakai lagi. Belum again? Iya. Ya kan bajunya banyak. Ini kan bagus warna blue sama. Sama kayak pake mama juga. Maunya pink aja. Emang kamu suka BNB? Aduh ya Allah, ini anak dah. Bajunya banyak tapi yang dipakai itu lagi. Udah kalau nggak aku cuci. Tapi jangan cemberut dong. Smile. Smile mana? Senyum mana? Yang mukanya gini gimana? Gimana? Ya kalau ngamuk ya botaknya. Oh, ember. Ya udah sana, tapi kakak main lu di atas, mama cuciin ini ya. Kamu temenin Saka di atas ya. Oke. Oke. Ya udah cium dulu papa mamanya, jangan ngambek. Mama mau bikin vlog sama papa deh. Oke. Cium dulu mamanya, cium dulu. Satu lagi. Kok pipinya ambul sih? Dah. Dadah. Ya ampun, ini bocah. Emang kalau abis mandi sama aku juga maunya milih baju sendiri yang itu mulu. Iya, yang liatin aja nih. Kalian pasti, kalau punya anak ya pasti ada yang begitu tuh. Maunya bajunya itu. Tapi aku dari kecil juga gitu. Ada baju favorit gitu. Ya. Kalau baju itu udah selesai cuci, setrika, pake masuk lemari, langsung pake lagi. Ya udahlah. Mumpung kemarin juga kan kamu baru pindah ke cuci kan di bawah nih, belum ditaruh ke atas kan guys. Jadi masih di bawah buat dipakai-pakai, buat dites. Sekarang mau pakai aja lah mesin cucinya, ya. Ya wes. Oke, demi Seva nih ya. Baju yang kemarin baru dipakai aku cuci lagi. Semoga dia langsung happy nanti pas ini udah kering, udah digosok. Oke? Jarang-jarang kan nyuci baju anak temenin sama Andika. Ini juga mumpung di rumah. Gara-gara tadi ngambeknya ada bapaknya. Ini kalau kayak gini ngambek-ngambek itu bapaknya banget. Yaudah langsung aja kita mau cuci bajunya Seva. Nih caranya nih gampang banget guys. Kita masukin dulu bajunya. Terus kita pencet power. Klik sekali ke kiri, baru pencet start. Nah, udah. Sudah. Untung aja nih kita pakai mesin cuci Panasonic, ada fitur aktif speed wash-nya. Mencuci dengan bersih dalam waktu cepat hanya 38 menit. Udah wangi,
Terus siap dijemur deh. Nah, karena ini juga mesin cuci Panasonic washer dryer, kita bisa juga loh ngeringin baju yang sudah dicuci di mesin cuci ini. Jadi nih, baju-bajunya tuh bisa langsung dilipat dan dipakai, nggak perlu digosok lagi pun. Betul. Makanya kemarin tuh aku pilihnya beli mesin cuci ini, karena benar-benar bisa mempermudah pekerjaan kita di rumah. Oke, karena selain cepat, dijamin bersih juga. Karena apa? Karena ada fitur Blue AG yang dapat membersihkan 99,99% bakteri dan kuman penyebab alergi dengan pencucian air dingin. Betul sekali. Dan ini yang paling aku suka nih, ada fitur Active Foam-nya. Karena bisa menghasilkan busa padat yang dapat mengoptimalkan kinerja deterjen. Ada juga nih, fitur Stain Master Plus. Baju anak yang terkena noda membandel, noda es krim, noda makanan-makanan, minuman berwarna, itu bisa hilang dengan pencucian air panas. Betul banget. Jadi mesin cuci Panasonic ini dilengkapi juga dengan fitur 3DI inverter. Betul. Jadi bisa menyesuaikan suhu, energi, dan juga waktu pencucian sesuai dengan banyaknya pakaian yang kita cuci. Jadi nggak ada lagi tuh namanya boros listrik. Hemat pokoknya. Makanya kalau pilih mesin cuci, pilih yang ini aja biar sama kayak kita. Mesin cuci Panasonic, bersihnya sehat. Ini lagi dimasuk-masukin sama Nita, sama Julia. Aku makannya lapar. Abis ini kita bagi-bagi, kita ke dekat sini aja. Ini kebetulan aku gak masak, aku mesen. Jadi aku sekarang punya prinsipnya, kita ngasih ke yang jual, sama kita ngasih rezeki juga buat yang orang kita kasih gitu. Ini kasih jengkol, kentang, tahu. Ayamnya kagak dikasih. Emang Nita lestari nih. Nanti ini penyetan ya. Kayak pecel ayam gitu. Ayam. Sambal pecel. Oke, kita kasih nanti di pinggir-pinggir jalan aja. Kalau misalnya ada ojol atau orang yang memang bawa-bawa sampah atau ya semacam itulah, kita kasih aja. Ini makan siang buat mereka. Ala kadarnya, isi-isi perut gitu, oke? Okay? Nah, tuh sobat-sobat baju juga boleh gitu tuh sebenarnya bilang. Sebenarnya gini, ada beberapa kegiatan yang kita masukin di Make Your Day, ada juga beberapa kegiatan yang tidak dimasukkan ke Make Your Day. Jadi tidak semuanya urusan kasih-mengasih ini harus dimasukkan ke Make Your Day ya, guys. Nah, ini yang sampahnya mana nih? Ya, orangnya ke mana ini? Nggak ada orangnya. Lagi makan bakso, jangan-jangan. Ya, lagi mama bakso kayaknya. Buat makan siang. Makasih ya, Kak. Mbak, tolong kasih ke sebelahnya, Mbak. Makan siang, Mbak. Mas Adam itu enggak bisa dibuka. Tolong kasih ke itunya dong, ke temannya. Kasih ke orang. Tiga ya? Makasih, Mbak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Tujuh orang ya? Makasih banyak. Ini lagi. Pak. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya, berkah rezekinya. Amin ya Pak, amin. Makasih Pak, makasih. Ada lagi Ibu nih. Ini satu lagi nih Bu. Nih. Makasih ya, sehat-sehat ya, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Pak, makan siang. Makasih ya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Panjang umur. Ini, Pak. Makan siang, Pak. Makan siang. Tiga ya? Tolong kasihin, Pak, tiga ya, Pak. Ini, Pak. Itu tiga. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat. Amin. Kasihan, bapak-bapak semua pada ngantuk. Sisa lima lagi, guys.
tempat kantornya suaminya Nita, katanya mau cium-cium ini pipi, babay-babay mau begitu dia. Mas Agung, tahu? Mas Agung, Mas Agung. Lagi di depannya, Mas Agung langsung begini-begini. Itu kantornya Agung. Langsung kayak ngeliat ini, kayak ngeliat rumah pacar. Itu kan akhirnya deg-degan lihat jendelanya aja kalau pacaran udah seneng banget, lihat gentengnya dah. Itu dia tuh genteng rumah pacar gua. Bapak makan siang, pak makan siang berdua. Makasih ya pak, sehat-sehat pak, sehat-sehat awas. Makasih pak. Mas, kalian nih mas. Nih ada 3 biji lagi, satu lagi sini. Kasih nih mas ya, awas satu lagi nih. Ini satu lagi nih ini mas. Dah pas. Iya makasih ya pak, sehat-sehat pak. Sudah, alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik ke orangnya langsung. Semoga bermanfaat walau hanya sekedar makan siang. Amin. Sehat-sehat semuanya. Insya Allah konten Make Your Day tuh emang pengennya rutin sih. Oke guys, terima kasih yang udah nonton konten Make Your Day hari ini. Insya Allah yang nonton juga berkah, bisa mengikuti juga jejaknya. Mas, sekali lagi aku mau ngingetin ke teman-teman, beramal itu nggak akan bikin kita jatuh miskin. Tapi tidak beramal tidak akan bikin kita kaya raya juga. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye-bye.